Kok saya deg-degan ya belakang? Hestopnya! Suara. Ada yang dengar enggak? Ada yang dengar enggak? Ada yang dengar enggak? Dari tadi ada suara dari luar. Tuh, malesnya tuh kalau ke tempat beginian lewatin ini takut ada kodok, guys. Ada yang dengar gak sih suara cekikikan tuh kuntilanak? Kalian ada yang dengar gak? Jangan bilang cuma saya doang yang dengar. Astagfirullah. Gak cuma saya kan yang dengar. Ini kalau udah begini, biasanya mereka cuma mancing saya buat keluar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya halum haram, ya halum roh, ya halum goib, ya halum jasad, ya rijalol, guys. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Siapa yang berani teror saya? Apakah setan anak kecil yang wujudnya seperti anak kecil? Kuntilanak kah? Genderuwo kah?
Halo. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Ini tuh apa ya, cuman suara-suara doang di sini. Muncul sini. Bukan jenggot lagi, taunya ngunyeng nanti. Lihat aja. Stop. Ah. Hey. Hey. Kurang ajar. Kok saya deg-degan ya belakang. Stop. Ada yang lihat gak? Brengsek. Ada yang ngeliat gak? Kampret! Kurang ajar lu! Brengsek! Run! Tolong! Aku tidur! Astagfirullahaladzim. Asli ini kurang ajar. Kurang ajar, gue bener-bener teror nih. Asli kurang ajar, lihat aja. Gimana lu tadi lu? Sialan lu. Kayak film-film horor. Gimana lu? Ntar gue tes dulu. Awas aja lu bikin jumpscare gue. Aja lo, kan jam sekarang gue. Kalau sekali lagi, lo kayak gini, asli lo mau main emosi sama gue. Lihat aja lo. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live di tempat lain aja kalau gitu. Saya mau coba live di KP live streaming kalau gitu ya, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya. Gengs, kalau kalian tadi lihat saya lari, nah itulah yang disebut entertainnya. Kalau saya berani terus, nggak seru. Kali-kali dong jagoannya takut. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Ngap. Tadi seputar mana sini ya? Saya nggak baca komen dulu ya, bentar ya. Moyang, muncul sini. Sini, tadi gua udah lihat kaki lu, ha? Kaki lu enggak simetris. Jadi setan jangan gitu-gitu amat. Lu harus ke salon. Gua enggak suka kuku lu item-item gitu. Kalau dulu saya zaman sekolah, kelihatan guru diketok pakai penggaris. Sekarang lu gua ketok pakai senter. Sini lu. Saya itu sebenarnya iseng aja, ternyata bener ya. Orang kalau lagi takut, bukan takut sih, orang kalau lagi rasa was-was, worry, terus tiba-tiba kamera diinin ke sela-sela kaki, saya pikir cuma cerita, ternyata beneran kampret. Degan ya, belakang. Kalau saya tuh masih pusing ya. Demam sih udah lewat. 3 hari kemarin tuh demam gara-gara awal sakit gigi tuh. Sakit gigi. Terus syuting opera. Nah, habis syuting opera tuh joprak saya. Enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa aktivitas, enggak bisa. Ya pokoknya gak bisa ngapa-ngapain lah. Nah, kemarin udah mendingan. Nah, ngonten lagi kan saya. Meriang lagi saya. Nah, makanya saya gak mau ngonten jauh-jauh dulu. Lagi musim sakit, gengs. Kita kadang bisa spekulasi. Cuman pada saat kita dihadepin sama sesuatu yang gak biasa, tetap manusiawi itu tidak akan pernah bisa dipungkirin, gengs. Hei. Kok gue parno gini ya, gengs? Aman ya, gengs? Gak ada ya? Narik aja. Kadang emang kurang ajar setan lu. Kurang ajar. Wait.
saya kan kurang ajar. Siapa? Halo? Juga asistensi kalian? Tuh. Ini setan emang kayak begini, gengs. Kadang songong. Kalau udah songong, dari tampol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya haram haram. Ya halul roh. Ya halul gaib. Ya halul jasad. Ya rijalul kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Pegel. Di sini dia nggak ada, gengs. Nggak ada? Coba kalau misalkan di sini. Hasuk! Pedek lu, ah! Jangan gitu dong, ah! Nakutinnya kayak emprot lu, ah! Songong lo. Sweat. Astagfirullahaladzim. Bener lo ya. Songongnya berani dari belakang. Depan gua rauk muka lo. Bukan belum keramas lagi, belum ini dia belum krembat. Tapi gimana mau tarik? Beda, guys. Kalau kita ngelihat ke depan, otomatis ya sudah, ketakutan itu hanya di depan. Tapi pada saat kita ngejerumuk begini, tiba-tiba ada sosok terus diginiin tuh enggak ada. Apa yang mesti kita lakuin? Coba bayangin. Kalau gitu besok kita lanjutin lagi ya, guys. Ya, karena saya lagi enak badan, masih kurang sehat. Jadi mohon maaf. Live-nya sampai sini dulu. Besok coba kita review dan kita re-upload di Kipra Lewi Channel ya. Makasih yang udah menyaksikan live streaming malam ini. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah tindakan, salah perbuatan. Saya Kipra Lewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai.